emang benci ya kalau ada orang korupsi gitu. Gua benci sumpah deh kalau nonton berita-berita korupsi tuh kayak. Nah, kamu pernah korupsi nggak? Hah? Pernah korupsi nggak? Pernah sih. Pernah. Iya. Semua. Tapi dengan mungkin kayaknya semua orang pernah sih korupsi ya. Kalau di waktu sekolah kayak duit LKS tuh wajar banget ya korupsi kan. LKS 25 bilang nyokap 30 goceng gitu kan. Oh, itu bukan korupsi, makelar. Oh, beda. Beda. Kan itu bisnis. Enggak lah, korupsi. Beda, gini. Ada seorang yang ingin menjual LKS kepada ibunya. Apakah itu salah dalam bisnis? Bukan menjual, dia suruh ibunya beli. Tapi membeli, berarti membeli. Dijual. Kalau ada istilah beli, berarti dijual. Kalau istilah beli, berarti dijual. Kalau ada istilah beli, berarti dijual. Enggak, kebanyakan. Lagi-lagi kebanyakan punya. Iya, jadi bosen ya. Enggak gitu, Mas Yon. Mas Yon. Udah. Aku kira kamu nggak dengar. Kalau misalnya, kita kayak orang apa gitu ya di sini. Iya benar kan. Jadi tuh gini, jadi tuh gini. Ya maksudnya itu maksud gue termasuk korupsi lah harusnya kalau. Iya. Kenapa dibilang bisnis? Enggak dong korupsi dong. Beda. Karena kita nggak jujur kan sama. Harga misalnya kita mau beli LKS harganya 50, kita minta ke orang tua 100. Berarti kan kita ambil 50% dari harga sesungguhnya. Markup harga korupsi. Markup harga. Iya. Di mana kalau misalnya bisnis bicara bisnis pasti ada modal. Di situ kita enggak ada modal. Enggak sih, enggak sampai ke Jawa. Udah enggak. Udah aneh. Kalau di situ harusnya ada modal. Modal yang berbicara bermain di situ di kita uangnya. Benar. Kan kita kayak acara-acara politik. Kayak kesel dilempar air. Iya. Ada di sini. Ada. Ribut-ribut di sana yang ribut-ribut. Kakinya mahal gitu. Lalu pembawa acaranya langsung ini ngekat. Iya, akan kembali lagi. Padahal dalam hati pembawa acara wis rameng. Ini bagus nih, rating naik. Di situ batu-batu mulu ya. Di sini nih suaranya. Iya. Setuju, saya cuma mengetes sejauh mana keteguhan kalian terhadap korupsi. Iya, betul. Iya kan? Karena bisa saja kalian bilang itu enggak korupsi, ternyata korupsi. Aku kok benci ya. Emang benci lama-lama gua sama Yon. Apa aja gini-gini mulu sih? Ini aneh banget ngomong. Ini pelik. Jangan bicara jorok di sini. Ada kanya. Ada kanya, kelim. Lucu banget. Lucu ya. Orang-orang keras. Pantes lagu. Iya. Pantes padat. Pantes gak pernah di crash. Kerjanya padat tapi giginya jarang. Tapi kalian tahu gak ada komika yang sekarang masuk ke dunia politik? Dia menjadi komika pertama yang bergabung dengan partai politik. Tahu aku. Siapa? Mongol stress. Senior kita. Senior. Menjadi komika pertama yang bergabung. Terjun di partai politik. PSI. PSI kan jadi itu. Salah satu caleg PSI toh. Nah. Kok bisa ya Mongol ya? Kita harus mendukung. Walaupun ada sesuatu yang tidak boleh dibawa ketika dia lagi berkampanye. Oke, kita tahu dia stand up komedian. Betul. Tapi ada sesuatu yang tidak semuanya harus bercanda seperti itu. Betul, harus serius karena politik memang. Karena politik ya gitu. Misalnya dia kampanye. Dia kampanye terus mau ngomong di tek. Sahur, nggak boleh bercanda di panggung. Harus serius. Nggak boleh masa digini-gini. Sahur, nggak boleh. Apalagi, duduk. Nggak boleh. Apalagi ini yang nggak boleh jokesnya. Jangan salah sangka. Arahnya bukan ke sana kok. Kemana coba? Nggak boleh. Misalnya lagi pidato nih, Mike di sini, Mike. Jadi buat nggak boleh. Boleh nggak itu? Saya mau support. Boleh lah. Jadi memang tidak. Aduh hilang.